Halo sahabat Taekwondoin semua, bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Lutfi Ram. Kali ini saya akan membuat video tutorial atau latihan tips berlari yang benar. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, teman-teman saya dari Taekwondo Mahameru. Ini, perkenalkan. Nama saya Faiz Zaid Ubaidillah. Perkenalkan, nama saya Fuad Abdurrahman Hasanko. Ada Faiz, ada Fahad. Fahad kemarin habis kejuaraan di Jakarta, kejurnas junior, dan hasilnya dapat juara satu, medali emas. Itu, gak usah nunggu lama, kita mulai saja video tutorialnya. Agar bisa berlari dengan benar, perlu diketahui postur dan teknik yang baik. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Menggunakan sepatu yang benar khusus lari. 2. Badan rileks, tidak kaku, dan sedikit condong ke depan. 3. Pandangan horizontal atau lurus ke depan. 4. Ayunkan lengan dengan rileks dan continue. Lengan ditekuk 90 derajat mengayun rileks di samping tubuh. 5. Saat mendarat, mendaratlah dengan telapak kaki bagian depan atau tengah agak ke depan. 6. Hindari menekan langkah yang terlalu keras ke tanah. Sebaliknya, melangkah seolah-olah mendorong ke depan. Teknik berlari yang baik tidak terbentuk secara instan. Perlu latihan khusus dan kontinu agar menjadi gerak otomatis dengan teknik yang benar. Berikutnya adalah tips kuat dalam berlari. Untuk cara tips dari saya agar kuat berlari, satu, biasanya saya menggunakan latihan dengan menggunakan interval running atau interval training. Jadi misal menggunakan langkah, jadi setiap 100 langkah cepat dilanjutkan 50 langkah lambat, 100 langkah cepat, 50 langkah lambat, diulangi terus, nanti tidak terasa bisa 30 menit. Atau dengan cara lain bisa menggunakan interval training menggunakan stopwatch. Jadi saat berlari bisa membawa jam di stopwatch. Jadi yang dilakukan adalah lari cepat 30 detik,
lari lambat 15 detik, lari cepat 30 detik, lari lambat 15 detik. Nah, ini nanti tidak terasa sama 30 menit, 1 jam tidak terasa memakan waktu. Intinya untuk meningkatkan daya tahan lari, saat berlari jangan sampai jalan. Karena ketika jalan sudah harus mengatur semangatnya lagi. Demikian video dari saya tentang tips berlari yang benar. Perlu diketahui, lari merupakan olahraga tertua di dunia. Cabur lain, dasar dari latihannya adalah lari, termasuk dengan cabur taekwondo. Sama seperti yang dilakukan tadi, habis training atletik, setiap kita latihan taekwondo mesti diawali dengan gerakan seperti itu. Dan nanti divariasi dengan gerakan-gerakan taekwondo. Jadi, apakah teknik larimu sudah benar? Jangan bosan latihan lari ya. Salam olahraga.